Oke, kembali lagi di sini bersama Jabrik Channel ya. Ceritanya ini saya mau ngantar barang. Ini saya dari Bangkalan menuju ke Surabaya ya. Dan ini dia truk yang saya pakai ya. Oke, sebelum berangkat kita cek dulu ya untuk lampu-lampunya nyala seperti ini ya. Kita cek wipernya aktif ya. Oke. Dan untuk buka pintunya sebelah kiri aja nih. Nah, lanjut untuk animasi ya. Animasi yang pertama ini terpal segitiganya bisa berubah jadi kotak ya. Dan untuk animasi yang kedua ini bumpernya jadi bumper standar gitu, bisa berubah. Nah, lanjut untuk animasi yang ketiga, dan ini dia air suspension namanya ya, jadi truknya bisa ceper. Oke, lanjut untuk bagian dashboard kita cek. Oke, dan ini dia penampakan dashboardnya sendiri ya. Oke, langsung aja kita gas, kita cek suspensi dan remnya seperti apa ya. Pelan-pelan aja karena di sini jalanannya sempit ya, banyak truk juga di sini. Sambil kita cek-cek remnya juga. Guys, untuk remnya pakem ini ya. Nah, nanti kita cek ya semuanya. Ngepres banget lagi nih ya jalannya. Jadi harus pelan-pelan gitu ya, ekstra hati-hati. Takut nyenggol juga ya. Nah, tapi masih aman ya, masih bisa lewat itu. Oke, langsung aja kita belok ke kiri ya. Waduh, ada ambulan lagi di situ ya. Kasih lewat dulu kali ya. Ya, jalan Pak, silakan. Oke. Langsung kita gas ya. Terus digas terus. Kita cek kecepatan untuk remnya. Pakem sudah ya, suspensi juga. Mantap ini ya, mentul. Nanti tinggal kita cek olengnya juga. Dari sini kita belok ke kiri ya. Nah, mumpung jalannya kosong, ya kita cek oleng di sini ya. Guys, awas. Kita oleng. Oke, di olengnya juga enak ya. Ya nggak takut ngeguling. Jadi truknya stabil gitu ya. Oke. Guys. Untuk status modnya sendiri ini free ya, alias gratis. Nanti kalian kalau mau tinggal cek aja linknya ada di bawahnya ya. Kalau kalian suka ya kalian tinggal download lalu tinggal dimainkan aja ya. Terus di gas di sini sudah mendekati perbatasan ya. Nanti di depan gapura sana saya sudahi dulu ya. Iya di sini ya. Oke ya, sekian dulu dari saya. Jangan lupa di subscribe, di like, share, komen juga. Ditunggu nanti video-video terbaru dari saya ya. Oke, terima kasih.